penting kita happy aja. Wuih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi 25 Official. Oke teman-teman, dalam kesempatan pagi hari ini seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya, saya kembali lagi hadir di hadapan kalian semua buat ngajakin kalian jalan-jalan keliling-keliling lagi masih di Kota Balikpapan tentunya bosku. Dan dalam kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Kota Balikpapan diguyur hujan. Dari tadi subuh cuy, jadi saya bangun tuh jam 5 kurang seperempat udah mulai kritik-kritik, nafas saya saat subuh, deres banget hujannya. Dan ini agak reda, makanya saya langsung aja berangkat, walaupun ini sebenarnya masih pagi banget nih, kayaknya jam 6 deh, jam 6 pas. Gak apa-apa, daripada nanti tambah hujannya tambah deres, gak enak ya. Ini udah agak reda, tapi masih rintik-rintik sih, saya ini pakai jas hujan. Terus saya biasanya kermen kalau hujan, nggak pakai sepatu, sepatunya ada di jok. Jadi nanti di tempat kerja baru kita beres-beres gitu cuy. Oke, sebelumnya gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan Allah dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kayaknya langitnya juga masih hitam banget. Mudah-mudahan sih, nggak tahu masih mungkinnya masih ngelanjut apa enggak, tapi ini udah reda nih cuy, tapi masih rintik-rintik nih. Habisnya nggak kelihatan di kamera sih. Mudah-mudahan kameranya nggak terlalu buram banget. Udah gelap, hujan pula, udahlah pokoknya. Nggak tahu lagi sudah. Kalau kelihatan gambarnya nanti saya upload. Kalau nggak kelihatan ya nggak jadi diupload, udah gitu aja kan, aman. Ini kalau kemarin kita berangkatnya kesiangan. Kalian kalau udah nonton video saya yang kemarin ya, kesiangan. Hari ini kita kepagian sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, soalnya memang takutnya hujan deras lagi cuy. Kalau tadi sempat deras banget tuh, deras banget. Kayak mana ini mau berangkat deras banget. Cuma kalau soalnya kalau hujan terus deras banget, hujannya deras banget tuh, nggak lihat jalanan cuy, serba salah. Di kasang-kasang nggak kelihatan, nggak kayak mobil. Mobil kan ada wipernya gitu kan. Nah ini motor, kaca helm nggak ada wipernya gitu. Kalau hujan deras banget tuh, nggak bisa lihat. Terus dibuka, ya basah kuyup mukanya gitu, ke dalam-dalam ke busa-busanya. Nggak buka itu juga basah, nggak lihat jalanan gitu, serba salah makanya. Nah ini mumpung agak reda, udah lebih baik cus aja sudah, biar aja kalau masih kepagian juga. Yang penting kita happy aja. Wih, wah ada genangan air cuy, nggak kelihatan sumpah. Ini saya RF nih. Ini saya kalau hujan-hujan kayak gitu ngeri-ngeri, karena banyak jalanan yang rata gitu ya, tiba-tiba rata mendadak, ratanya rata sama air. Jadi kita enak jalan-jalan, terus sekalinya lubang grupiang gitu cuy, ngeri. Dan kalau udah hujan kayak gini, aduh, mendingan buat kawan-kawan nggak usah laju-laju deh ya, santai aja. Lebih baik berangkatnya agak cepet tapi santai, pelan-pelan, nggak usah buru-buru, licin udah hujan kayak gini tuh. Harus hati-hati ya. Sekarang kalau kemarin kita berangkat lewat mana? Lewat jalan biasa, suka kayak jalan suka. Jalan MT Haryono. Sekarang saya bakal ngajakin kalian buat jalan lewat di sini, di Soekarnoata, ya Jakarta. Ke arah Kilo turun tadi. Lalu nanti lewat mana? Lewat Trans 1 apa lewat mana ya? Apa lewat Gunung Standing aja kali? Seru kali ya. Lewat Gunung Steling, tembus itu. Tahu juga ya, nah, jalan biasa aja kali ya. Banyak polisi tidur, Gunung Steling. Terus pelan-pelan lewat kuburan itu. Nah ini jalanan masih sepi banget, apalagi kalau hujan begini. Udah orang-orang, kalau saya nih, kalau orang-orang kan hujan-hujan ntar nunggu reda, nunggu anu gitu. Kalau saya enggak, kalau saya kalau hujan malah pengen buru-buru berangkat, soalnya takutnya keburu deres gitu. Soalnya keburu takutnya jalan banjir lah apa segala macam gitu, apalagi kalau di daerah MT Haryono. Waduh, kalau udah hujan parah lah tuh. Kalian pernah nggak, yang buat teman-teman yang di daerah Kilo dulu waktu tahun berapa ya, saya udah ngonten tuh. Kalau kalian pernah nonton konten saya yang hujan deras banget sampai di tanjakan Mazda itu,
turun Mazda habis, kalau dari atas ini dari arah atas tuh habis turun Mazda tuh di bawah tuh nggak bisa lewat, kayak air terjun terus banget cuy. Wih gila pokoknya dulu tuh. Habis saya putar balik cari jalan lain, lewat akhirnya lewat jalan tembusan lewat terminal gitu kan, akhirnya biar tembus di pertigaan rumah sakit umum. Wah malah di sosial itu, perumahan sosial yang di bawah terminal tuh, gila banjirnya tinggi banget, orang aja sampai seperutnya dia. Soalnya saya lihat ada orang lewat anu bawa barang itu diangkat tuh, bener-bener seperutnya orang itu lewat. Wih itu kayaknya banjir yang terbesar yang pernah saya lihat di Balikpapan tuh, di untuk di daerah Kilo ya. Ya kilo tuh, wih di perumahan sosial tuh. Jadi jalanan tuh yang dari terminal bawah, wih gila. Akhirnya saya putar lagi, mundur lagi lewat sini, akhirnya juga lewat daerah sini juga. Makanya saya kalau trauma banget sih kalau ada udah hujan-hujan kayak gitu, lebih baik buru-buru. Soalnya takutnya kalau kita berangkatnya itu agak cepat, kalau ada banjir di mana kita bisa muter, kita bisa cari jalan lain santai. Nah kalau kita udah berangkatnya udah mepet-mepet terus ketemu banjir, udah kita kadang telat berangkat kerja, telat masuk kantor, telat absen ya, itu kadang gitu. Makanya kalau berangkat cepet tuh ya keunggulannya, salah satu kalau kita kemana-mana berangkatnya lebih awal tuh ya itu, kalau ketemu banjir, ketemu macet, ketemu apa tuh bisa cari jalan lain dengan santai, nggak buru-buru, lebih aman gitu maksud gua. Oke bosku, ini masih rintik-rintikannya reda sih. Mudah-mudahan reda lah. Ini udah waktunya orang berangkat ya. Udah waktunya orang berangkat kerja pagi-pagi. Apalagi orang-orang yang kerja di RDMP. Ini jam-jam segini cuy. Jam-jam segini udah pada berangkatan mereka. 5:30 aja habis subuh tuh udah. Saya lihat kadang udah pada di pinggir-pinggir jalan nunggu jemputan. Nunggu apa? Iya nunggu jemputan. Wah. Nah, kita kasih di jalan aja sama Maxim. Oke, kita lanjut lagi bosku. Perjalanan kita sana. Oh, nanti kita ke Sumberjo aja, cuy. Sumberjo aja muter-muter. Hujan, wih. Oke, jadi istilahnya kan ini bisa lihat nggak tahu kelihatan apa enggak yang jelas. Pokoknya jelas masih rintik-rintik ya. Tuh, basah kuyup. Nah, ini udah gak reda nih. Nah, biasanya nih, kalau di Balikpapan nih emang nggak tahu kenapa hujannya tuh keseringannya pagi ya cuy. Pokoknya seringnya pagi. Ini mulai angin-angin dingin tuh mulai tadi malam tuh, mulai jam-jam 11, jam 12 tuh udah mulai angin dingin. Saya kira mau hujan malam juga. Wah hujan mau hujan nih. Sekalinya nggak hujan juga malam. Akhirnya pagi-pagi juga. Tadi pas mau subuhan, wih kerata. Wih hujan, aduh hujan-hujanan lagi nih berangkat kerja. Ya wis nggak apa-apa, syukur ya aja. Nah kita lewat ini strat 1 ya cuy. Ini kita masuk sini. Wah. Sapok berat perjalanan. Cuma tuh. Nah kita lewat strat 1. Ya di sini dong TPS ya. Bukan sampah. Makanya mungkin tadi dia udah deras banget tuh, ke bawah arus. Bila ku tatap wajah mu yang bagi, wih silo banget ya. Itu bukan silo ini, bukan silo karena dia pakai lampu tinggi, enggak, lampu jauh bukan, tapi karena ini saya pakai katanya pas saya pasang terus ada air kena pantulan cahaya gitu, silo bikin silo banget sumpah. Oke kita lanjut lagi bosku. Pokoknya kalau saya biasanya kok reading pagi. Soalnya maunya sih reading sore pulang kerja gitu. Cuma kalau sore itu kadang saya buru-buru mau jualan kan, saya soal-soal jualan. Jadi kadang sore itu buru-buru mau buka tempat jualan. Jadi kalau saya ngonten nyiapin kamera segala macam kadang kelamaan gitu. Jadi udahlah. Terus ngonten kan enggak, ngonten tuh sebenarnya enggak bisa buru-buru. Jadi harus ya harus sedikit banyaknya itu ada persiapan lah ya kan. Jadi kalau udah ini udah buru-buru bawaannya udah ya, silakan pak, lebih baik saling mengalah daripada saling nggak mau mengalah ya sih. Aduh, kadang-kadang kasih kalian ketemu tuh sama orang terus di jalanan sama-sama ngasih jalan gitu,
kita suruh maju, dia suruh maju, dia suruh maju, kita suruh maju, gitu-gitu terus gitu sampai akhirnya barulah lama baru ada. Ya lebih baik kayak gitu sih cuy. Lebih baik kayak gitu, lebih baik saling mengalah, saling memberi jalan daripada kita saling ngotot-ngotot mau maju ya masih katakan ya, oh mau alah, saya duluan. Nah ini ada genangan air sedikit. Ini juga ini bahaya nih kalau deras banget hujannya tuh, itu bisa tinggi juga tuh genangan air banyak tuh. Makanya harus hati-hati kawan. Bila ku tatap wajahmu yang begitu lugu, seakan ku tak percaya. Wow. Nah kita lewat kiri aja ceh. Kita lewat sini aja, kita lewat tembus aja nih. Daripada lewat sana atau lewat kambing-kambing gak enak, kita lewat sini aja nih. Lewat dalam-dalam agak ke dalam-dalam, walaupun banyak polisi tidur sebenernya sih. Kalau di sini sebenarnya lebih deket, gak muter, cuma banyak polisi tidur. Akhirnya dia agak lama tuh celananya sempit. Kalau udah ada mobil kayak gini jadi lama juga kena ya gitu ya. Yang begitu lugu. Nah reda dong, ini kasihan orang yang berangkat ke situ ya. Terus kopi-kopi ini masih basah jalan masih licin tuh jadi harus hati-hati. Oh masih ngantuk woy. Aku tidur jam berapa tadi malam ya, jam 2 nih, jam 2 itu 3, 4, 5 lah itu lagi ya jam ya. 2, 3, 4, 5 4 jam 2, 3, 4, 5 3 jam berarti. Nah, di tempat kerja tuh udah kepalanya dengut gitu, antuk. Kalau pagi-pagi kayak gini masih belum kerasan saat jam 9, jam 10 semuanya. Kalau cuaca-cuaca kayak gini mantap bener. Iya. Nah, kalau lewat sini tuh sebenarnya lebih dekat ya, kalau tempat kerja gue ya. Kalau dari arah sana tadi cuma. Ini jalannya sempit kayak gini, terus banyak polisi tidur. Akhirnya kalau udah ada mobil yang lewat itu udah kita ngantri, kadang mau nyalip tuh. Jalannya sempit, depan banyak papasan gitu. Jadi ya, ujung-ujungnya lama juga gitu sih. Gue kadang daripada muter kesana-kesana gitu sih. Lebih baik ya, gak apa-apalah gitu ya masih. Kau yang begitu lugu, seakan ku tak percaya. Oke boska, kita lanjut lagi. Dingin banget nih, sudah pilek gak sembuh. Apa ini travel ya? Orang-orang BMJ itu udah berangkat loh. Asyik ngantuk. Aduh, jadi ngantuk banget. Ini gantinya kemarin nih, kemarin pagi-pagi udah cerah banget cuaca. Sekarang malah kayak mendung. Tapi udah reda sih jadi. Wow, silau men. Asli kena kacanya berair, kaca helmnya berair, terus juga sinar lampu dari depan. Aduh, silau banget. Makanya kalau lagi itu bilang bahaya. Nah, kayak tebus di jembatan. Oh, sorry cuy, masih ngantuk banget. Tembus di jembatan Sungai Ampel nih, woi. Nah, ayo udah deket mau ke tempat kerja saya. Kalau apa kita kebagian, nggak apa-apa, santai-santai dulu. Ganti-ganti baju, kita santai-santai, ngopi-ngopi dulu, ya kan, minum-minum kopi-ngopi, santai-santai dulu lah, pokoknya gitulah, oke? Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, selalu Allah, dimudahkan rezekinya dan diberkahi segala urusannya. Amin. Tetap utamakan keselamatan, safety riding buat kalian yang suka berkendara kemanapun, hujan setiap payung sebelum hujan, setiap jas hujan, biar kalian gak sakit, oke? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.